Selamat datang ke Emily Studio. Apa silent semua? Semua barang ini hari ni semua penat. Penat mancing kot. Penat mancing kita hari ni. Okay, so hari ni malam kita ada dinner baiknya. Dinner apa ya kita ini ya? Hari ni kita dinner BBQ. BBQ lah. Kira bagi lagi lah. Lagi lah. Dengan adanya rempah warisan Top One. Top One aku lah. Kamu Top Way. Top Way. Nama sendiri tak ingat. Wajah warisan Top One. Tak payah ada nama. Okey. Haa, mari sini aku nak iklankan jawab. Apa yang menarik tentang rempah perak sebegulu warisan Top One ni? Dia menyelotkan masa. Produk muslim, menyedarkan masakan, mampu milik boleh digunakan untuk semua masakan. Kau nampak tu makanan dia? Bukan biasa-biasa, bye. Nampak ikan pun kita boleh guna. Gila-gila, bye. Nampak semua jenis masakan boleh. Tengok semua seafood boleh lah. Apa? RM12, apa kejadahnya? Rempah peram sebeguna. Peram? Rempah peram. Tadi kau sebut peram kan? Sebut peram. Rekod ada dalam video tu. Ada rekod. Okey, cut. Tula. Siapa director sekarang? Oh, cara penyedaan dia. Aku baca. Baca. Okey. Cara penyedaan dia. Dia memudahkan. Okey, bagi dia cerita tu. Dia memudahkan para-para wanita di luar sana. Dia nak mention wanita. So, cepatlah kerja wanita dulu. So, kerja wanita tu. Yelah, dia orang yang suka masak. Ha? Lelaki pun suka masak. Masak kau. Aku resis dulu. Potong bawang hiris jadi dadu. Tak masuk. Bawang tu dadu. Okey, mak cerita. Cara-cara penyedaan. Okey, rempah ni dia macam-macam boleh guna. Bukan dekat marinade saja, dekat masakan apa-apa masakan pun boleh. Seafood ke, nak masak tom yam ke, tom yam boleh. Boleh. Ikut kau oranglah. Paprik ke apa benda kau nak masuk ke. Macam-macam masakan lah. Dekat sini dia ada bagi tahulah. Sesuai untuk ayam, daging, kambing, seafood. Tidak perlu tambah air. Memang dia dah pekat ke. Sebagai penambah rasa dalam masakan. So korang tabur je. Aku dah rasa ni. Buka kan tu. Sehingga dia sebati lah. Buka lah. Sebab tekstur rempah dia pelik tu. Dia dalam ni ada cili kering kat sini. Fine gila lah. Bau dia pun cili kering. Bau cili kering. Hai. Singapore. 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 Jauh ke? Bau sedap. Kerja kau je. Bau jahat. Gitu. Dah memang macam tu kan? Nampak macam gula garam. Gula dia banyak kan? Kristal-kristal. Rasa ni mesti dia manis ni sebab dia madu kan. Janganlah marinate tangan pokok ya. Gila lah. Berapa banyak yang korang suka lah. Ya, satu paket banyak tak sedap pun. Boleh lebih kurang 300 3 kilo seafood ke daging ke ayam ke 300 kilo apa? 300 kilo kan? 300 dalam. Benda pun ni 3 kilo je. 3 kilo 300. Aku tengok ni 350 gram. Ni kandungan dia. Okay, kau dah belai apa lagi? Belai macam dekat mamak kan? Lain mama. Mamak kaki. Tandori. Mamak gaun kaki. Sikit-sikit. Mana aku tahu tadi. Itu. Tak kamu sekali lagi. Barang sponsor, barang belaka. So nak jimat-jimat, nak pergi gemuk. Lalu beli baru. Nak ada lagi? Aku simpan bawah dulu. Okey, sekarang kita dah perap hampir sejam. Memang sejam pun kena perap. Dah sejam je. Beritahu. Walaupun kita perap tak sampai sejam. Betul. Sekarang dah berapa? Dah sejam. Dah jom bakok. Bakok, ya. Jangan duduk saja. Dia bakok lain. Bakok lain, Nok. Jangan. Ambil lah tu. Ambil lah tu. Daging tu. Yang lambat masak ni. Dengan ayam tu. Ayam cuba masak. Kambing. Kambing kan. Okey. Sekarang turn kita untuk nak bakar pula. Kita bakar kambing dulu ah. Bakar kambing. Okey, makan masa. Nampak. Sikit.
bau dia dah, dia dah ada bau lah. Walaupun kita bau letak, dia dah ada bau manis-manis dia tu. So kita tunggu. Buat pala tahu. Kita tunggu. Kita tunggu untuk nak kalih dia juga. Boleh masuk lagi tepi-tepi tu. Mana? Letak aja tepi-tepi. Pedih masuk. Ayam boleh. Kepak. Ada bayang. Kita tengok hari ni kita punya chef kita, Chef Ajoy. Tengok macam mana dia membakar. Kalau asyik aku bakar ayah, kita bagi dia bakar pula. Kita bakar, kita bakar. Kala dia jahat. Lepas tu lepas dia dah kena dengan barang ni kan, dia macam kristal-kristal tadi tu cair, jadi pekat. Oh, jadi likat gila. Okay, kita tunggu dalam berapa-berapa setengah jam orang tunggu. Kita tengok macam mana nenek texture dia selepas masak. Tapi lauk kita boleh tunjuk sikit. Ini after masak. So sekejap lagi kita akan hidang lah. Ini sebab lampu kuning dia nampak macam tunggu kurang menyelah. Jadi kita bagi color, jangan risau. Nanti editor kita akan buat color. Tapi saya akan bagi untuk video-video masakan macam ni, saya tak main color sebab nak nampak original. Boleh kalau kelabu saja. Eh, tak lah. Ikut keadaan. Bakar. Kita bakar. Air. Renjis, CBD. Air tangan. MND semua boleh? MND semua boleh? Boleh apa semua? Kalau api nyala lebih, dia kurangkan. Kalau ada seorang, kurang, ada seorang je yang tak boleh buat apa-apa. Dia lebih kan? Ada seorang yang tak boleh buat apa-apa. Siapa tu? Tu belakang tak? Kita kena ni, slow motion. Nak zoom tak? Boleh zoom, pusing. Mana? Pusing lens. Oh. Tak boleh cakap, ada dua orang pun tak boleh buat apa-apa. Okay, tutup kamera. Abang kita tanya kat Pak Uyah sekarang, kenapa tak tolong? Abang kita tanya dia sekarang. Kita tanya. Sabar. Pak. Dia ramai-ramai. Kenapa kamu tak tolong? Asyik balut ke? Kau marah mu? Layang ku. Tak, bapak skrip dia pendek ke? Apa? Kau rasa siapa? Aku rasa Melayang aku. Melayang aku. Hmm, betul. Bapak aku punya macam ni ha. Seminit dua. Layang aku. Apa second ke? Tak settle lah eh. Tinggal udang lah. Udang lah. Sebab aku siap. Memang dah siap pun aku datang. Oh. Jadi jangan buat busy lah, jangan buat busy. Aku nak bawa ke sana lah. Dah settle kan? Aku angkat sotong. Sotong pula. Tak, udang aku tak minat. Aku nak ayam dengan kambing. Kambing? Adik nak kambing? Adik. Korang boleh tengok ni. Warna dia begitu menyelah. Adik nak kambing. Oh, kita tengok aja dengan tangkal-tangkal dia pakai. Masuk ke dengan tangkal. Dia masuk ulang sekali. Orang pun boisi. Mampu. Dah, dah macam tu. Dua hari yang out lah.